Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Nama saya Adi Utarini atau cukup dipanggil Uut. Sehari-hari di departemen, nah sekarang namanya baru. Dulu satu bagian ilmu kesehatan masyarakat yang sekarang kemudian berkembang menjadi tiga departemen. Jadi sekarang namanya Health Policy and Management, kebijakan kesehatan dan manajemen. Baik, nah ini saya diminta untuk membahas dengan Bapak Ibu sekalian ini mengenai research misconduct. Ya, jadi itu biasanya memang kita selalu bahas di awal dan saya yakin sebetulnya ini refreshing saja karena saya kira kok hal-hal ini mungkin juga sudah sangat dikenal oleh Ibu dan Bapak bahwa memang kita harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak pada research misconduct. Ya. Tapi sebelumnya, nah ini saya menayangkan ini terlebih dahulu. Jadi apa ya? It's okay untuk mengejar yang sangat ideal gitu ya. It's okay. Jadi mungkin ya semua orang ingin menghasilkan yang terbaik. Tapi kadang-kadang ya ini dia mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah done dissertation. Adalah disertasi yang selesai gitu. Jadi jangan sampai karena kita mengejar yang mungkin sangat ideal sehingga akhirnya mungkin terlalu ambisius dan mungkin tidak realistis untuk kerangka waktu yang diberikan sehingga akhirnya menjadi not done dissertation. Itu tentu sangat sangat sayang karena kita semua tahu ya mengambil S3 itu banyak pengorbanannya ya, baik yang di Jogja apalagi yang di luar kota. Yang di Jogja juga pengorbanannya banyak ya, Bapak Ibu yang di luar kota mungkin juga sudah mulai mengkondisikan keluarganya, Pak, Bu, saya nanti pamit, pamitnya berapa tahun coba? Kalau orang pamit itu kan harus jelas ya, perginya kapan, terus kembalinya kapan, selesainya kapan, itu juga harus jelas. Ya, jadi ini memang nanti tentu kita akan menyeimbangkan antara keduanya ya, tentu ingin akan mencapai yang terbaik, tetapi juga nanti bersama promotor, bersama pembimbing gitu, kita juga mendiskusikan apakah yang kita inginkan itu memang doable, bisa dicapai dalam waktu yang diberikan. Dipikir-pikir itu ya sebetulnya ya cukup ya. Kalau saya rumusnya 1 tahun proposal, 1 tahun penelitian, 1 tahun nulis. Jadi kalau yang skemanya 3 tahun, ada beberapa beasiswa yang skemanya hanya 3 tahun ya. Sebetulnya kalau di atas kertas itu kok ya rasanya kok ya optimis ya. Atau saya nggak tahu Bapak Ibu rasanya gimana. Waduh, baru hari pertama mungkin sudah wah saya mengambil kesimpulan yang salah gitu ya. Ya sudah. Ini baru merasakan hari pertama ya, betul ya hari pertama ya. Jadi kalau pakai rumus yang sederhana itu, kalau yang 1 tahun pertama proposal diberi spare waktu, oke lah 2 tahun misalnya atau 1,5 tahun, terus belakangnya juga ditambah 1,5 tahun lagi ya masih 1,5, 1, 1,5, itu pun masih 4 tahun ya. Artinya kita masih punya ekstra 1 tahun. Nah sehingga saya kira di sini yang mengambil S3 tidak ada yang, ada nggak yang betul-betul tugas belajar bebas dari semua tugas? Ada ya? Boleh angkat tangan yang betul-betul bebas. 1, 2, 3, ada yang gini nggak yakin ini bebas. Ngacung kok. Ya nggak sampai 10 mungkin ya. Beberapa di sana ada 3. Ya. Ya mestinya kalau betul-betul dibebas tugaskan,
ya teorinya di atas kertas mestinya insya Allah bisa ya. Yang lebih menantang memang bagi ibu dan bapak yang tidak punya luxury itu, tidak punya luxury untuk dibebaskan dari tugasnya. Saya kira sebagian besar mungkin tidak punya luxury itu. Nah ini yang memang kita harus sejak awal ya Bapak Ibu memikirkan bagaimana mengatur waktu ya. Manajemen waktu menjadi sangat penting dan manajemen promotor juga sangat penting. Karena Bapak Ibu juga harus memanage promotornya. Jadi memanage diri sendiri dan memanage promotornya gitu ya. Ini yang menantang. Oke, nah ya kami menganggap kalau Bapak Ibu sudah berada di sini, ini sebetulnya perjalanannya sudah dimulai. Artinya Bapak Ibu sudah berniat gitu ya, niat ingsunnya sudah mau mengambil S3. Sehingga kalau S3 itu memang siap jadi pelari maraton. Ya, karena perjalanannya agak panjang. Jadi kalau perlu ya mungkin tes apa general check up dulu gitu kalau mau masuk S3. Jadi jangan nanti penyakit-penyakit itu munculnya ketika sudah di wong masuk sehat kok baru setahun dua tahun sudah low back pain lah apalah waduh. Jadi ya memang maraton ya. Jadi kita menyiapkan secara emosional, secara fisik, lahir batin, apalagi nanti juga persiapan keuangan itu juga mesti kita atur ya. Sekalipun sudah ada yang mendanai, tapi biasanya juga masih ada yang harus di-cover Bapak Ibu sendiri. Nah, perjalanannya bisa jalannya lancar tapi ya belok-belok sedikit, bisa masih mulus sih. Tapi ya agak bumpy gitu ya. Ada masa-masa yang mungkin seperti ini. Atau lurus tapi aspalnya enggak gitu bagus gitu. Jadi lurus terlihat ke sana tapi kerikilnya agak banyak. Ya tentu ini nanti akan berbeda-beda perjalanannya. Tapi harapannya promotor maupun Bapak Ibu berharap ya nanti akan sampai pada titik yang diinginkan. Ya. Nah, baik. Jadi ini topik saya sore hari ini. Saya kira mungkin nanti kita banyak berdialog saja. Bapak Ibu sewaktu-waktu mungkin ada pendapat atau ada apa hal yang ingin diklarifikasi, monggo ya, silakan langsung saja disampaikan. Nah, nanti kita bahas beberapa bentuk research misconduct. Lalu kita lihat juga sekilas penyebabnya apa, mengapa research misconduct itu dilakukan. Dan pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih fokus pada salah satu bentuk research misconduct yaitu yang plagiarisme. Nah, kalau prinsip-prinsipnya sebetulnya muaranya itu semua sama ya, integrity gitu. Nilai-nilai yang mengarah ke integriti ini sebetulnya ya nilai-nilai moral yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi karena ini kita menerapkannya di lingkungan akademik dan nanti juga lebih spesifik untuk riset, maka ya kemudian kita menerapkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran itu dalam konteks penelitian, dalam konteks riset. Nah, dari sisi perhatian global, ini kalau kita melihat di grafiknya ini, Bapak Ibu melihat bahwa makin lama perhatian tentang masalah ini kan makin tinggi. Dan kejadiannya juga makin tinggi ya. Dulu mungkin di tahun-tahun 70-an mungkin belum banyak orang memperhatikan itu ya. Tapi sekarang sudah dengan lebih banyak perhatian ke situ, otomatis kalau dicari, dilihat, maka kejadiannya juga akan semakin tinggi. Ya. Artinya kita sendiri mungkin harus lebih mawas diri bahwa ini dapat terjadi pada siapa saja ya, termasuk juga pada kita kalau kita tidak
berhati-hati mengenai masalah ini. Nah, definisinya ini saya mengacu, kalau di Amerika itu ada office khusus tentang ini, ORI ya. Website-nya juga www.ori.org apa ya belakangnya. Office of Research Integrity. Saya kira ini sesuatu yang di Indonesia enggak ada ya. Di banyak negara ada. Di Australia ada, di Singapura ada, di Inggris ada. Nah, kita mungkin belum sampai membuat office khusus. Dan kalau dilihat definisinya, itu yang terkenal singkatannya memang FFP. Ini bukan partai ya. Fabrikasi, falsifikasi, kemudian plagiarisme. Ini bentuk yang esensinya, core-nya research misconduct itu tiga itu. Nah, dalam hal apa FFP-nya ini bisa dalam, bisa sejak proposing. Jadi ini Bapak Ibu nanti ketika menulis, ini nanti rangkaian pra-nya kan sudah ada hasil akhirnya apa ya, poster ya? Poster atau naratif? Bentuk dua-duanya berarti ya Pak ya? Bentuk naratif dan bentuk poster ya? Ya, ya berarti ketika kita sudah mulai menulis memang ini sudah bisa, ya masalah awareness ini sudah harus kita perhatikan. Bisa pada tahap proposing, melakukan risetnya, performing, ya, atau mereview hasil risetnya, dan yang terakhir melaporkan hasil risetnya. Nah, di sini juga dicatat bahwa ya memang ada area abu-abunya ya. Research misconduct itu tidak termasuk honest error. Jadi ini memang kesalahan yang jujur, kesalahan yang memang itu murni kesalahan ya. Jadi bukan kesengajaan, bukan karena Bapak Ibu ingin mengubah, memang itu ada kesalahan atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu bukan misconduct ya, tapi itu memang ya itu biasa terjadi dalam iklim akademik. Nah, ini area abu-abunya ya. Area abu-abu ini kadang-kadang ada di satu negara yang itu dimasukkan dalam research misconduct, tetapi ada pula yang tidak. Ya, jadi misalnya unethical behavior dari penelitinya, apakah itu misconduct atau bukan? Ya, ini area abu-abu. Unacceptable behavior, kalau penelitinya gondrong, terus ke kantor pakai celana jeans. Jeansnya yang sekarang itu modelnya kan yang rawak-rawak itu. Apakah itu research misconduct apa bukan? Gitu. Ya, ya ini tentu saja bukan ya. Lalu orang kadang-kadang melihat, oh kalau seperti itu jangan-jangan nanti kalau bekerja di lab itu juga sloppy. Ya, ini kan kemudian area ini lebih abu-abu. Jadi saya kira yang kita pegang, kita lebih pada menghindari tiga hal itu, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Itu yang sudah jelas masuk dalam research misconduct. Nah, ada juga yang ini melihat ke definisi yang lain ya, kecurangan. Kecurangan itu, wah tapi ini mungkin zaman dulu ya. Kalau S3 saya kira sudah enggak ada ujian yang modelnya hafalan, itu saya kira sudah tidak ada. Mungkin zaman S1 dulu. Kalau mau ujian pakai lengan panjang. Dilundung. Di dalamnya ditaruh rumus-rumus. Ya. Atau tiba-tiba pakai sepatu boot. Oh, biasanya enggak pernah pakai sepatu boot, ujian pakai sepatu boot. Buat nyelipin rumus. Kalau putri biasanya pakai rok, kok ini pakai celana panjang. Kepeannya itu bisa diduduki gini, terus nanti kalau kakinya dibuka sedikit kan kelihatan kepeannya. Ya, ini teknik-teknik, kompilasi teknik-teknik zaman dulu. Referensinya pengalaman pribadi dan teman-teman. Zaman dulu. Ya, kecurangan kalau kita. Kolusi. Kolusi itu bekerja sama ya. Yang seharusnya Bapak Ibu tidak bekerja sama, ini Bapak Ibu bekerja sama.
Nah, nanti yang kita lihat sekilas lebih ke plagiarisme, kemudian yang falsifikasi atau fabrikasi. Kalau yang terakhir, deceit. Deceit itu Bapak Ibu mengarang alasan, yang alasan itu tidak benar. Ya, misalnya apa ya? Misalnya nanti hasil akhirnya kan pasang poster dan narasi itu. Satu hari sebelum itu kirim email sama sekretariat S3. Mas, mohon maaf ya, saya tuh besok ditugaskan oleh pimpinan keluar kota, sehingga saya nggak bisa datang dan saya tidak bisa mengirim tugas. Padahal sebetulnya pimpinannya tidak memberi tugas. Jadi ini sudah mulai, ini sebetulnya termasuk juga misconduct. Oke, nah beberapa referensi juga dia lebih detail lagi melihat misconduct. Kalau tadi kita cuma bicara yang ini, core research misconduct, yang FFP. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, sebetulnya ada juga misconduct yang terkait dengan bagaimana riset itu dilakukan. Ya, nah ini memang kadang-kadang kalau Bapak Ibu ketika melakukan riset, itu kan tidak ditunggui ya oleh promotornya. Promotor kan bisa enggak tahu tuh bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan datanya. Nah, sehingga biasanya kalau kita mengambil ya di sini ataupun di luar negeri ya, itu selalu ada promotor supervisi. Dan di supervisi itu sudah, kalau namanya sudah di supervisi itu sudah, wah enggak bisa mikir apa-apa, betul-betul diublek-ublek gitu datanya ya, mulai dari pengambilan datanya sampai dengan analisis datanya untuk mencegah itu tadi fabrikasi atau falsifikasi. Ya. Nah, datanya sendiri mungkin karena Bapak Ibu favoritnya statistik, ingin disertasinya itu penuh dengan uji-uji yang apa ya? Yang bikin keren gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan, waduh kok enggak signifikan ya. Bapak Ibu, gimana nih caranya supaya biar bisa signifikan? Nah, ini kan bahaya. Ah, tak owaine sidik-sidik gitu dirubah. Ini sudah mulai ada dorongan untuk research misconduct ya. Jadi mengubah data. Publikasi. Ada misconduct yang terkait dengan publikasi. Ah, ini nanti banyak terkait dengan plagiarisme. Personal misconduct ya, di sini ini termasuk area abu-abu ya. Saya sendiri juga enggak terlalu sepakat kenapa itu ada personal misconduct. Tapi saya kira kita lebih fokus pada hal-hal yang sudah jelas. Kalau di sini ini contohnya adalah mungkin dana, sebetulnya dana penelitian, tapi kemudian Bapak Ibu gunakan dana ini untuk peruntukan yang lain, yang bukan untuk penelitian. Ya, tapi itu dianggap sebagai aktivitas penelitian, sehingga ada financial misconduct. Ya. Nah, sekarang mungkin kita agak lebih banyak melihat ke plagiarisme ya. Bapak Ibu setuju enggak ini? Alamiahnya itu kita lebih senang mengamati, lebih senang ngobrol, lebih senang itu ya, daripada nulis. Jadi ya ini memang sesuatu yang sebetulnya masalah semua orang, toh. Scientist pun merasa demikian. Jadi ini artinya bukan kok, oh kan Bu dulu bilang gitu. Jadi ya nulisnya makanya dibantu orang lain ya, jangan. Tapi ini memang untuk menggugah kita bahwa memang pada umumnya itu menulis tidak pernah mudah untuk setiap orang. Apalagi kalau tahu yang ngomong begini itu Charles Darwin. Jadi seorang dia aja males untuk nulis ya, apalagi kita. Oke. Okay.
Nah, kalau menurut Bapak Ibu, guyonan ini jenis misconduct yang mana ini? Ini misconduct yang mana? Yang mana, Bu? Agak keras enggak, Bu? Yang mana, Bu? Ya, jelas itu data related ya. Ini yang fabrikasi atau yang falsifikasi ini? Make up, just make up a bunch of data like everyone else does. Udahlah, karang aja, buat aja datanya, ya, seperti yang lainnya gitu. Ya, kalau fabrikasi, fabricated, itu memang kita mengarang data ya. Jadi data yang tidak ada itu kemudian kita, ya kita karang, kita membuat datanya. Tapi kalau falsifikasi, memanipulasi. Ya, jadi mungkin datanya ada, tapi diran kok enggak signifikan. Wah, kecewa, nah, terus itu datanya diganti-ganti gitu. Jadi kita bisa memanipulasi material, memanipulasi peralatan. Itu mungkin kayak ibu-ibu kalau nimbang berat badan itu ya. Wah, kemarin 63 kok sekarang 65, mesti keliru gitu kan. Terus timbangannya, setelannya di Hawaii. Itu manipulasi. Proses mengubah atau menghilangkan sebagian data. Sebetulnya data setnya 150, tapi yang 25 ini kok bikin data saya enggak bagus ya. Oh udah, yang 25 enggak saya masukkan aja, saya hilangkan aja. Jadi saya cuma menganalisis dari yang 125. Ya itu sudah termasuk dalam falsifikasi. Nah, kalau plagiarisme, plagiarisme mungkin ini definisi yang lebih umum ya. The use of others published and unpublished. Ya, ini saya kira penting penekanannya. Baik itu sudah dipublikasi atau belum dipublikasi. Baik itu ideas. Nah, ini yang susah. Baik itu masih dalam tataran ideas or words. Nah, ini yang ideas ini mungkin yang agak sulit ya toh. Tapi intinya sebetulnya kalau diambil hikmahnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengajar pakai slide-nya orang lain misalnya nih, atau ambil 1-2 slide-nya orang, kok bagus ya, saya masukkan ke slide saya. Ya, itu ada yang senyum-senyum penuh arti. Itu harusnya dikasih tulisan ya kecil ya, enggak apa-apa wes, yang orang lain enggak bisa baca gitu, bahwa slide ini adalah slide-nya siapa. Itu kan budaya kita untuk berterima kasih ya pada orang lain karena memang kita menggunakan slide-nya mereka, kita menggunakan ide-idenya mereka. Itu prinsipnya kita menyebutkan source-nya. Karena kalau itu tidak disebutkan, artinya kita mengakui seolah-olah itu punya saya. Seolah-olah itu saya yang menulis, saya yang punya ide, saya yang membuat slide-nya. Padahal bukan. Ya. Sekalipun saya menggunakan punya saya sendiri, yang saya tulis 2 tahun yang lalu, saya tetap disebut plagiarisme. Itu self-plagiarism. Jadi gak boleh juga, misalnya saya menggunakan tulisan saya 2 tahun yang lalu, ya tetap saya harus menyebutkan dalam kurung Utarini 2014. Karena kalau tidak, seolah-olah ini baru saya tulis sekarang, padahal itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi prinsipnya kita menghargai orang lain maupun menghargai diri sendiri. Itu kita tahu bahwa itu belum dipublikasi, terus kemudian kita ambil,
atau kita memang tidak tahu kalau itu belum karena belum dipublikasikan. Ya, jadi misalnya begini, Pak. Kadang-kadang kan kalau di lingkungan pendidikan ya, misalnya teman kita punya handout. Ya toh? Handout itu dibuat untuk kepentingan proses pembelajaran di kelas. Tapi handout itu memang tidak dicetak, tidak di jadi unpublished material. Jadi maksud saya berarti pelaku plagiarisme itu mengetahui bahwa itu memang belum dipublikasi. Tapi kalau iya, dia tidak tahu kemudian membuat sesuatu, tapi dia tidak tahu karena memang belum dipublikasi. Nah, kalau dia tidak tahu, Pak, tapi kan dia tahu bahwa itu milik orang lain, toh, Pak. Kalau sampai tidak tahu, karena belum di unpublish. Karena unpublished. Tapi kan gini, plagiarisme itu kan sebetulnya tidak ada yang tidak disengaja ya. Karena kan itu memang kita tanda petik mengambil sebagian atau banyak punya orang lain. Jadi kan action itu kan dia tahu, Pak, bahwa dia mengambil sesuatu yang bukan punyanya sendiri. Tidak tahunya adalah bahwa apakah itu sudah dipublikasi ataupun belum. Begitu ya maksudnya, bukan, Bapak? Maksud saya misalnya saya mau meneliti misalnya tinta ini berwarna hitam misalnya ya. Ternyata di nun jauh sana itu ternyata juga sudah ada yang meneliti itu tapi belum dipublishkan. Konteksnya Bapak research ideas ya? Ide riset kan itu soalnya ideas. Ya, ya. Kalau di sini kan memang kita tahu nih, Pak, bahwa kalau tahu memang salah, tapi kalau tidak ya, tahu bagaimana? Kalau tidak tahu, jadi misalnya begini ya. Ini cuma ngecek pemahaman saya. Bapak punya ide penelitian A gitu ya. Dan ya, sudah kita search di berbagai database ya, itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga mungkin saja terjadi seseorang di belahan bumi yang lain itu juga sudah meneliti tapi belum dipublish. Ide yang sama dan kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu kan berarti kita juga tidak mengambil idenya dia kan? Ya, saya kira kalau itu tidak misconduct. Ya. Tapi memang anu, Pak, memang nantinya kan di awal S3 itu memang literature review-nya kan itu harus anu ya, harus cukup komprehensif ya. Sehingga kalau sudah dipublish, harapannya memang kita tahu bahwa itu sudah dipublish. Nah, kalau unpublished, kalau kita memang tidak tahu ya sulit itu. Jadi artinya tidak bisa dikatakan ini misconduct. Terima kasih. Ya. Sekarang pertanyaannya yang jadi first author siapa, Pak? Nah, kalau yang jadi first author mahasiswa memang dan ketika memang pembimbing kan memberi masukan-masukan, mungkin mengkoreksi, merevisi, memang kita punya hak sebagai author, Pak. Tapi asal tidak first author. Iya, atau kita kedua, atau mungkin kalau pembimbingnya dua, pembimbingnya di posisi kedua, ketiga, itu enggak ada masalah. Itu yang pertama. Tetapi kalau ini bagian dari penelitian payungnya dosen, ini bisa berbeda ceritanya. Jadi Bapak punya penelitian gitu ya, S3. Lalu di situ ada satu bagian kecil yang ini Bapak dengan mahasiswa, Bapak memberikan akses, oke, mahasiswanya menggunakan sebagian kecil data itu. Nah, kalau seperti itu harus disepakati di awal. Nantinya yang menjadi first author itu siapa? Apakah mahasiswanya ataukah Bapak sebagai penelitinya? Kalau yang menjadi first author kita, kewajiban first author adalah menghasilkan first draft dari paper itu. Jadi enggak boleh juga ngerjain, ya sudah kamu yang bikin first draft-nya tapi saya yang jadi first author-nya. Itu juga tidak boleh itu. Ya. Plagiarize itu sama dengan stealing. Mencuri. Tapi yang dicuri itu kan ide, tulisan gitu toh, bukan barang gitu ya. Jadi sebetulnya secara ini sama dengan stealing gitu ya. Nah,
sehingga tadi ya kita yang diambil tinggal apa gitu, apakah yang diambil sebagian bisa di ya yang diambil itu ya sebagian atau berhalaman-halaman, tapi sama saja pengertiannya dengan plagiarism. Ya, ini untuk pemanasan TOEFL-nya Bapak Ibu. What do you mean all my facts are wrong? Kok bisa-bisanya nyalahkan data saya? Kok saya ngopi semuanya dari internet? Atau ini membuat report mengenai plagiarism dan reportnya adalah fully plagiarized. Reportnya juga semuanya plagiat. Ya, jadi plagiarisme tidak ada sengaja tidak sengaja ya. Itu tidak relevan karena ketika kita melakukan itu ya berarti kita melakukan. Tinggal ketika melakukan itu kita sadar atau tidak bahwa yang kita lakukan ini adalah plagiarisme. Kadang-kadang mitosnya juga banyak ya. Misalnya tadi mitosnya kalau itu belum dipublikasi, kalau saya pakai berarti saya tidak plagiarisme. Ya. Atau ada juga yang joke, kalau penulisnya sudah meninggal berarti boleh kita pakai ya, ya sama saja itu ya tetap plagiarisme. Ya, kalau cut and paste itu plagiarism. Tapi saya tidak cut and paste, kok saya ketik sendiri. Ya tetap aja plagiarism. Ya, jadi ya, ya sama saja ya. Oke. Okay. Self-plagiarism tadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, sebetulnya filosofinya itu adalah improvement. Jadi ketika kita menulis, ya kita berusaha untuk mengembangkan substansi dari waktu ke waktu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan tulisan kita yang lalu, ya tetap saja perlakukan itu kita juga harus memberikan kredit terhadap diri sendiri. Nah, sekarang contoh Bapak Ibu. Salah satu cara untuk menghindari plagiarisme itu kan kita diminta untuk melakukan parafrase. Parafrase itu adalah esensinya sama, tetapi kita menyampaikan, menuliskan dengan bahasa kita sendiri. Ya, nah ini contoh yang baik. Kalau kita parafrase, tidak lalu berarti kita tidak mencantumkan referensinya loh. Ya. Jadi kita tetap parafrase dan tetap sumbernya kita cantumkan. Ini juga salah satu prinsip mencegah plagiarisme. Jadi karena itu ya tetap milik orang lain gitu, sekalipun kita menjelaskannya dengan bahasa kita sendiri. Karena ya kalau di S2 kadang-kadang kita mengatakan ya sudah selama kita sebutkan referensinya ya. Tapi sebetulnya begini, kalau kita minta izin ke dia dan dia tahu bahwa kita mengembangkan di sini, ini bisa menjadi bagian dari networking research dan mungkin dia akan share lebih banyak gitu papernya dia dan sebagainya. Jadi ini membuka akses kita untuk kemudian berkomunikasi dengan yang menemukan tools itu. Jadi saya kira kok enggak ada harmnya ya untuk kita berkomunikasi, malah mungkin jadi bagus, jadi masuk ke jejaringnya dia dan sebagainya. Jadi baiknya memang atas izin. Juga misalnya kita mengambil gambar, itu ya memang kalau di proposal mungkin belum ya, tetapi kalau kita mengambil gambar, kita masukkan dalam naskah misalnya buku yang akan dicetak, ya, bukunya kita nanti akan dicetak. Itu kan seharusnya memang kita ditulis itu, permission. Nah, itu memang harus ada copyright-nya. Ya. Oh ya, itu bedanya. Ya. Bedanya apa ya? Oh, ini enggak ada. Oh, ini bedanya adalah kontrasnya. Dia main di
kontrasnya, sehingga iya, memanipulasinya di situ. Nah, seberapa sering ini terjadi, Bapak Ibu? Nah, ini ada beberapa paper yang dia melihat prevalensi kejadian research misconduct. Ini kalau di Amerika dalam 20 tahun, average about 10 kasus research misconduct per tahun. Satu kasus per tahun for every 100.000 researcher. Kalau di kita datanya tidak ada kejadian research misconduct, karena kita enggak tahu. Karena enggak ada yang meneliti itu. Jadi ya, kita bilang enggak ada. Nah, ini juga ada paper yang lain ya. Iya, 111 institusi loh ya ini, mereport total 151 misconduct. Ini juga paper di Amerika. Ya, kejadiannya paling banyak apa tuh berarti? Paling banyak falsification, fabrikasi, plagiarism. Ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu akan senang lihat ini. Bahwa ini bukan hanya persoalan mahasiswa kita ya, S1, S2, S3 ya. Tetapi 22% itu kan banyak ya, hampir seperempat ya. Hampir seperempat di studi ini, dan ini published di Nature. Nature itu jurnal yang sangat highly respected. Hampir seperempat profesor or senior scientist. Ya, lalu baru associate, assistant, graduate student. Sebagian besar bentuknya apa, ini juga bisa dilihat 60% banyak fabrikasi, falsifikasi. Lalu ada segini, ini juga agak mengerikan ini, 40% not reported. Ya, ini sama saja ya. Jadi intinya itu bisa terjadi pada siapa saja, tidak hanya Bapak Ibu, tapi ya seluruh peneliti. Nah, ini bahkan, wah ini saya ya itu tadi mau bersyukur apa mau enggak bersyukur ini. Ini di ada yang melakukan ini di Afrika Selatan ya. Mereka sudah mempublish itu. Kalau kita kan di publish mesti yang bagus-bagus tuh, Webometrics, ranking Kemenristek gitu kan ya. Masih bagus-bagus, tapi suatu saat kalau ada yang mempublish begini ini ya shocking, tapi mungkin itu malah kemudian membuat awareness akan semakin tinggi. Bisa bayangkan enggak suatu saat UGM berapa yang melakukan ini gitu ya. Ya. Nah, implikasinya ya, kalau di Bapak Ibu bisa terjadi itu, maka implikasinya ya mungkin yang paling mudah terbayang ya, gelar itu menjadi tidak jadi diperoleh. Ketika Bapak Ibu sudah lulus, sudah dinyatakan lulus ujian terbuka, beberapa tahun kemudian ada seseorang yang menulis surat dan komplain dengan bukti-bukti ya, bahwa ada bagian yang itu merupakan plagiasi, maka gelar bisa dicabut. Jadi ini implikasinya memang sangat serius. Nah, ini kalau bicara rupiahnya ya, karena itu implikasi yang paling jelas. Tapi social cost, wah kalau kita berkarir di akademik, wah habis kita ya. Sekali sudah diketahui, sekalipun tidak masuk koran, saya kira sudah sangat berat untuk karir kita. Di Permendiknas ini dulu juga ada, 2010, itu juga tertulis. Pemberian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat, wah ini semua enggak enak semua pokoknya. Jadi intinya Bapak Ibu sudah, kita mencari jalan yang lurus-lurus aja gitu ya. Gini-gini dikit enggak apa-apa lah, tapi kita tidak melakukan. Nah, contoh-contoh kasus politik juga ada nih. Menteri Jerman pelaku plagiarisme, mundur. Dulu juga pernah ya, salah satu menteri kita diserang karena plagiarisme.
Ya, ini orang ini researcher hebat, tapi karena dia ketahuan plagiarism, kalau di Amerika itu diban dari penerimaan dana untuk aplikasi proposal. Aplikasi proposal saja sudah tidak bisa selama kurun waktu tertentu. Jadi masuk blacklist, gitu ya. Jadi ya sudah, dia selama beberapa tahun tidak bisa melakukan itu. Nah, ini contoh-contoh kasus. Oke, bahkan ada yang prison, prison sampai di penjarakan. Oke, ya. Nah, sekarang ini penting. Mengapa toh itu terjadi? Nah, ini juga kita harus mengantisipasi. Itu terjadi bisa karena beberapa hal. Poor supervision. Ya, mungkin promotornya Bapak Ibu memang tidak pernah sampai mensupervisi detail. Atau ini bagi yang bekerja sambil S3, ini kalau kita tidak tidak tahu kapan ngerem, kapan ngegas, ini juga bahaya. Remnya dol juga bahaya, gitu ya. Jadi too much work. Ini tidak baik untuk, saya kira banyak ya cerita mahasiswa S3 kita yang tadi saya mengatakan masuk sehat. Dan saya enggak ingin Bapak Ibu lalu jadi masuk sehat setahun kemudian general check up, wah sudah banyak merahnya nih, kolesterol merah, anu merah semua. Kalau bisa ini sudah mulai diatur. Lack of time ini menjadi salah satu faktor pendorong kita untuk kemudian berbuat tidak baik. Lack of training juga tadi Pak, itu mungkin lebih ke lack of training karena saya nggak tahu gimana caranya menuliskan ketika kita mengambil sumber itu kemudian menjadi terjebak dalam plagiarism. Lack of interest, ya kalau Bapak Ibu saja lack of interest ya apalagi promotornya, gitu kira-kira gitu. Penelitinya harus yang membuat promotor itu semangat lah. Kalau Bapak Ibu sudah membicarakan penelitiannya sambil wajahnya enggak menarik, enggak bersemangat gitu, ya promotornya tambah enggak semangat. Dorongan insentif, fame, fortune, ya yang lain lah, jalan pintas ya. Ini juga yang sama sekali tidak kita inginkan. Nah, ini saya lewati saja. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mendengar. Ini saya tuliskan di sini. Ini kasus real. Ini kasus real. Tujuannya ya supaya awareness Bapak Ibu meningkat. Tapi saya juga ingin mendengar bagaimana komentar Bapak Ibu terhadap kasus ini. Jadi ada mahasiswa S3 yang angkatannya sudah lebih tinggi ya. Dia baru saja seminar hasil. Kan sebelum ujian tertutup harus seminar hasil. Jadi dia baru saja seminar hasil. Seminar hasilnya sudah lolos. Lalu secara enggak sengaja dia tahu dari orang lain bahwa ada mahasiswa S3 yang lebih junior itu ujian kompre dan di dalam naskahnya ada cukup banyak bagian yang mengambil dari naskah kakak kelasnya ini, Ananya. Dan kemudian Ana ini diskusi dengan pembimbingnya dan akhirnya memasukkan komplain resmi gitu, bahwa karena dia juga belum lulus gitu, jadi dia takut juga kan kalau nanti dianggap Ananya yang plagiarisme, melakukan plagiarisme. Nah, komentarnya Bapak Ibu gimana terhadap kasus ini? Dua orang ini sering berdiskusi dan yang Emmy ini sering bertanya meminta pendapat Ana. Jadi ini bukan orang lain. Gimana komentar Bapak Ibu? Sebetulnya di kasus ini itu yang lebih stres itu malah si Ananya. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, ini kan dia belum lulus tuh S3-nya, masih seminar. Jadi ketika dia memutuskan lapor enggak itu ya. Nah, betul sekali. Betul. Nah. Ya, jadi kewajiban peneliti adalah kalau kita mengetahui ada praktek misconduct, kita harus berani lapor.
itu prinsip yang sama seperti patient safety, disclosure. Jadi apakah itu terjadi pada orang lain, apalagi terjadi pada Bapak Ibu, kita harus berani report kejadian itu. Karena kalau dia tidak segera report, dan misalnya saja, we never know ya, dia terus enggak ujian-ujian karena alasan yang lain, ini dia bisa jadi kebalik juga situasinya. Nah, kadang-kadang yang juga jadi diskusi pembimbingnya gimana nih? Ini dua tim promotor yang berbeda. Jadi kita sering mengatakan itu ya, karya tesis ataupun disertasi itu adalah tanggung jawab dari penelitinya, bukan tanggung jawab dari promotornya. Ya, itu tidak berarti promotor melepas tanggung jawab ya. Tapi di kasus ini, wah ini sama-sama enggak enaknya gitu. Karena yang promotornya Emmy itu kadang-kadang sebagai promotor ya kita tidak sampai mencek sejauh itu. Nah, oleh karenanya sekarang software-software plagiarisme itu juga mulai banyak ya di UGM. Bapak Ibu dikenalkan enggak ya? imos.ugm.ac.id, tapi itu nanti ketika Bapak Ibu sudah punya akun UGM ACID. Itu daripada ini memang softwarenya yang dimasukkan adalah database tesis dan disertasi berbahasa Indonesia, baik yang di UGM maupun secara bertahap sedang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, karena kebanyakan software bahasa Inggris ya, kebanyakan berbahasa Inggris. Jadi ini juga supaya nanti saatnya Bapak Ibu masuk, kita bisa cek sendiri. Oh, kok ternyata kalimat-kalimat yang kita pikir itu kadang-kadang kita juga enggak tahu atau lupa, kok terdeteksi di situ plagiarisme ya. Kan kita bisa melengkapi atau mengubah kalimat-kalimat itu. Ini hal lain juga terjadi sesungguhnya. Masalahnya lebih pada publikasi di sini. Nanti kalau Bapak Ibu masuk, itu kan wajib satu publikasi. Satu apa dua ya? Satu ya. Satu. Nah, ini ada mahasiswa sudah mengirimkan ke jurnalnya, sudah diterima, sudah bayar, gitu ya. Tapi kemudian ternyata ini jurnalnya jurnal laba-laba, predator. Ya. Nah, jadi ini ya ini mungkin unfortunate aja ya. Sebetulnya tidak ada, kan tidak ada niatan atau apa gitu ya. Tapi ketidaktelitiannya adalah sebetulnya Kemenristek Dikti mengeluarkan itu. Ini daftar jurnal abal-abal. Nah, kita cuma lengahnya tidak mencek di situ. Sehingga membayar sangat mahal sebagai persyaratan, lalu ternyata ini predator. Ya, jadi nanti ketika publikasi juga kemudian ada isu-isu lain yang Bapak Ibu juga perlu aware. Nah, baik, sekarang kita masuk di strategi mencegah Bapak Ibu. Nah, selama S3 itu yang dicegah ya, kalau plagiarisme jelas ya. Tapi ini ya meskipun kita sudah sama-sama dewasa, ini termasuk juga yang dicegah. Bapak Ibu jauh dari keluarga gitu ya. Stres di sini gitu ya, jangan terus apa mencari jalan pintas gitu ya. Ya syukur budaya-budaya yang tadinya enggak terlalu sehat itu sama S3 malah jadi lebih sehat gitu. Jangan terus dulu enggak ngerokok masuk S3, wah terus itu ya. Ya, jangan ya. Alkohol itu semuanya dihindari, termasuk juga gratifikasi. Gratifikasi itu termasuk yang sesuatu yang dihindari. Bapak Ibu jangan merasa bahwa nanti kalau saya lulus kompre itu kemudian saya harus berterima kasih dengan cara memberikan kain atau memberi oleh-oleh apa ya. Itu sebetulnya
itu kalau di fakultas lain, Pak, itu sudah ada batasan yang lebih tegas. Di fakultas kedokteran masih dibahas. Jadi mereka tegas, lebih dari 300 ribu nilainya gratifikasi. Di bawah itu kadang-kadang masih ditolerir lah, ya. Ya, tapi ya ini supaya ekspektasi saja, ya. Jangan misalnya Bapak Ibu pernah melihat apa ujian terbuka di sini, lalu wah kok terus pada nyangking tas, ya. Lalu menganggap bahwa itu sesuatu yang harus dilakukan, itu malah kalau bisa Bapak Ibu memulai budaya yang itu tidak dilakukan. Ini kewajiban kok. Kalau mau memberi hadiah, itu berilah hadiah tadi, publikasi. Nah, itu hadiah yang sesungguhnya itu ada promotornya. Jadi hasil disertasinya memang tidak hanya satu mungkin. Nah, kalau mau ngasih hadiah lagi ya publikasi kedua, publikasi ketiga, itu malah Bapak Ibu juga senang, promotornya juga senang. Nah, tanggung jawab peneliti nomor satu, kita mencegah, kita menjamin bahwa kita tetap memegang integritas itu. Kalau melihat orang lain melakukan atau mungkin Bapak Ibu menduga orang lain melakukan, jangan berpikir dua kali untuk menyampaikan informasi ini. Jadi itu kewajiban kita untuk melaporkan, kewajiban kita untuk menentang. Ya. Nah, ini Pak, ini guideline-nya. Guideline ini kalau Bapak Ibu copy paste masukkan di Google, itu Bapak Ibu akan mengakses dokumennya. Dan yang saya senang dari dokumen ini, dokumennya sih memang kelihatannya agak tebel, tetapi sebetulnya di situ itu dia selalu membuat guideline statement, yang itu dia cetak warna merah gitu. Nah, sebetulnya hanya cukup statement guideline-nya itu yang Bapak Ibu baca. Ini contoh-contohnya. Penulis yang etis selalu menyebutkan kontribusi penulis lain dan sumber ide-idenya. Ya, itu guideline pertama. Ini saya ambilkan beberapa saja. Kalau kita lihat guideline berikutnya, 2-4 ya. Ini dia jelas mengatakan bahwa kalau yang kita ambil itu kalimatnya plek, Pak. Misalnya definisi, kan kita ambil plek ya. Kita ambil plek, maka cara menulisnya adalah pakai quotation mark, tanda kutip. Ya. Kemudian diikuti referensinya, bukan hanya tanda kutipnya tok. Ya, toh. Nah, kita harus selalu menyebutkan every source. Every source. Kalau Bapak Ibu ada mengambil beberapa dari koran misalnya, karena Bapak Ibu mau meng-highlight bahwa masyarakat itu sekarang sangat kritikal pendapatnya terhadap sesuatu, maka ya tetap kita sebutkan source-nya. Ya, apakah kita parafrase atau kita merangkum atau kita cantumkan dalam kuotasi, tetap kita harus mencantumkan sumber referensinya. Ya. Nah, contoh-contoh yang lain ini Pak, ini juga saya kira cukup sering ini. Misalnya kita membaca satu buku, lalu di buku itu dia pakai 100 referensi di buku itu. Lalu Bapak Ibu mengambil salah satu yang sumbernya adalah referensi yang dipakai di buku itu. Itu boleh enggak? Mesti kembali ke sini. Penulis jangan percaya pada kalau wahyu itu turun-temurun baik. Tapi kalau kita baca disertasi orang, kita baca sumber-sumber lain, bahkan kita baca paper orang, tetap azasnya tidak percaya. Jadi kita harus membaca sumber langsung, membaca langsung dari sumber aslinya. Ya. Nah, G23 ini kadang-kadang bisa jadi masalah ketika penelitian disertasinya Bapak Ibu itu kolaborasi dengan center-center lain. Ketika kolaborasi dengan center-center lain, mungkin di awal enggak pernah dibicarakan bagaimana hak authorship.
Lalu kemudian karena enggak dibicarakan, nah ributnya baru ketika ini kemudian apakah itu akan dipakai untuk disertasi atau dipakai untuk publikasi gitu ya. Jadi idealnya memang ini dibahas di awal, dibahas ketika malah kita belum mulai risetnya, tapi sudah mulai membicarakan hasil risetnya. Ghost author, ya ini pasti tidak dapat diterima ya. Sekalipun Bapak Ibu punya asisten, ya asistennya ini membantunya mungkin bantu ke perpustakaan nggak apa-apa, carikan referensi, diajari sedikit. Kan tadi Bapak Ibu sudah diajarkan ya, tularkan ke asistennya, lalu silahkan dia yang melakukan. Membacakan ya boleh, ya yang baca terus nanti kita diceritani, itu masih boleh. Tapi kalau menuliskan itu tidak boleh. Ya, kalau menuliskan tidak boleh. Mungkin dia bisa membantu membuatkan summary, kalau Bapak Ibu percaya, percaya pada itu ya. Tapi kalau sampai menulis, tidak ada dua orang menulis yang sama, itu tidak ada. Jadi ini memang sesuatu yang harus kita lakukan sendiri. Oke, nah guideline yang lain, ini guideline-nya cukup banyak, tapi saya kira tadi kalau Bapak Ibu mendownload itu, yang Bapak Ibu cukup baca adalah statement guideline-nya, karena itu sangat self-explanatory, tidak perlu Bapak Ibu membaca semuanya ya. Nah ini juga ada beberapa tips, checklist untuk mencegah plagiarisme. Kalau semuanya sudah Bapak Ibu tik gini, ya berarti insya Allah sudah aman. Saya di S2 pernah kejadian begini, ujiannya bentuknya pra-proposal. Ada dua orang, plek, kata-kata, titik koma, plek. Saya panggil, satu persatu saya tanyain. Enggak Bu, saya enggak bekerja sama. Panggil satunya lagi, enggak Bu, saya enggak bekerja sama. Oke. Panggil dua-duanya, tunjukkan. Jadi memang dia enggak kerja sama, tapi dia memplagiat. Kok iya dilalah, yang diplagiat itu sama. Ngambil dari sumber yang sama. Saya bilang, Gusti Allah itu enggak sari. Saya bilang, ada saja cara untuk menunjukkan. Itu satu kasus. Kasus yang lain terjadi juga. Mahasiswa referensinya itu lama-lama. Rada curiga gitu. Wong Kemenkes saja kok tahunnya ini mahasiswanya masih muda nih. Jadi ini apa sudah lahir apa belum gitu. Referensinya pengujinya itu nanyanya gini, itu dapat textbook itu tahun yang edisi pertama Anda dapatnya dari mana? Karena sebetulnya itu sudah sangat sulit diperoleh. Karena kita curiga. Nah, ternyata belakangan ya betul ada ghostwriter-nya. Yang itu kemudian mengambil dari tesis orang lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya kira kita semua jangan, kalau niat saya kira tidak ya, insya Allah tidak ada, saya percaya tidak ada Bapak Ibu yang niat akan melakukan plagiarisme, tidak. Tetapi kadang-kadang kita terjebak ketidaktahuan dan mungkin tadi lupa, sehingga akhirnya kita terjebak di plagiarisme itu. Nah Bapak Ibu, nanti kalau sudah mulai menulis, bersyukurlah kalau ini yang diterima oleh Bapak Ibu. Karena ini artinya promotornya menerapkan itu, Iqra. Bacalah, ya toh? Bacalah terus merevisi. Kalau balik kok bersih, nah itu bersedihlah. Karena mungkin promotornya enggak baca. Ya toh? Jadi kalau diorek-orek seperti ini, bersyukurlah. Ini cara kita untuk mensupport Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi ini sebagai penutup Bapak Ibu, kata beliau ini, tahu kan ya siapa beliau? Ya, yang membuat a great scientist itu bukan intellectual, tetapi karakter. Nah, jadi ini maksudnya supaya karakter kita sejak awal untuk menjadi peneliti yang memang bisa mencegah berbagai hal yang tidak kita inginkan.